Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diundangnya guys ya dalam kegiatan lokal APM dari konservasi ini. Saya rasa ini merupakan upaya dan langkah yang sangat strategis bagi kami sebagai penyelenggara konservasi di Kalimantan Barat, di mana tantangan utama yang terhadap adalah membangun mindset yang benar terhadap tumbuhan dan satwa liar. Nah, pendekatan melalui pemahaman agama ini merupakan kemajuan besar. Nah, kami sangat mengapresiasi sehingga jangkauan untuk menyadar tahuan tentang konservasi akan lebih luas lagi dan masuk kepada komunitas-komunitas yang mungkin selama ini belum tersentuh oleh DKI Jakarta. Kami berharap kegiatan semacam ini terus dilanjutkan dan diperluas lagi jangkauannya, karena menyelenggarakan konservasi itu adalah amanah yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah. Tantangan terbesar penyelenggaraan konservasi adalah terutama terkait dengan pemahaman masyarakat, terkait dengan mindset, dan sebenarnya termasuk mindset penyelenggara konservasi juga. Itu tantangan terbesar. Harapan saya, komunikasi antara penyelenggara konservasi di Kalbar dengan masyarakat semakin terbangun, semakin kuat jaringan komunikasinya. Nah, melalui para dai kita berharap ini sebagai jembatan yang cukup bagi kami untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, menitipkan pesan-pesan dan melakukan konservasi. Rasa itu harapan. Baik, kalau harapan saya kepada para mitra yang di NGO, akademisi dan sebagainya, kita tetap jalin komunikasi ya. Karena kita punya potensi yang berbeda, tetapi bisa saling mensupport. Kami sebagai pemangku kawasan konservasi dan penyelenggara konservasi, kami menghadapi langsung lapangan, tantangan di lapangan, bagaimana masyarakat. Nah, akademisi punya ilmunya, punya potensi sumber daya pemikir-pemikirnya, para mitra yang lain punya tenaga ahli segala macam. Nah, oleh itu kita integrasikan, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kita berharap konservasi bisa diselenggarakan dengan baik dan masyarakat pun juga bisa sejahtera dari penyelenggaraan konservasi. Jangan bilang cinta kalau masih piara. Saya Satata Nurani Rahmata, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Salam konservasi. Buah, buah, buah.